yang terletak di sebelah. Jadi ini apa, rapi atau tiara dong? Saya itu senang Bapak Ibu kalau ketemu kepala daerah yang kreatif sedikit beli, itu contohnya Mas Gibran ini. Jadi saya itu selalu berharap kepala daerah itu melakukan dua hal, satu kreatif, dua inovatif. Yang kerjaan demokratis kasih ke sekda, maka sebenarnya leadershipnya akan muncul dan biasanya problem-problem yang membutuhkan solusi-solusi cepat itu selalu lewat jalan samping. Kalau menunggu lewat jalan utama, ngantri terus, nggak nyampe-nyampe. Apalagi kalau hitungannya nanti aturan BPKP, regulasi, enggak akan nyampe-nyampe. Maka tadi contoh yang bagus, paparannya kita seperti nonton film, didongengin dengan cerita-cerita itu, tapi sebenarnya terinternalisasi di kita. Jadi makasih Mas Wali yang sudah membuat satu gebrakan, dan mungkin banyak kok wali kota, bupati seperti beliau membuat acara event-event besar, tapi ada satu yang kelupaan, narasi dan placement medianya seperti apa. Kita boleh mengatakan sukses, tapi kalau kemudian publik tidak tahu, nggak akan ada orang tahu. Jadi tahu itu penting, dan konteks ilmu komunikasi yang mutakhir tentu media sosial. Dan tadi saya lihat Mas Gibran juga punya TV sekarang ya, baru tahu loh Mas, ada Gibran TV. Jadi ini sebenarnya memanfaatkan apa ya, proses perubahan revolusi komunikasi dan dunia digital yang orang mampu dan menangkap tanda-tanda zaman untuk mengoptimalkan fungsi. Ya, ini menurut saya top lah begitu ya. Dan Bapak Ibu sekarang semua bisa membuat sendiri-sendiri sebenarnya. Ini semua lagi deg-degan, kemarin TV gambarnya dihiasi pemandangan tidak enak. Apa yang terjadi di Sri Lanka? Istana diduduki, orang selfie-selfie di tempat tidur, main ikut nge-gym, berenang, makan-makan, semuanya ya. Dan gak enaknya diikuti gambar-gambar visual kekerasan. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, alert buat kita untuk kita lebih hati-hati. Dan berapa kali Pak Presiden menyampaikan, ini dalam catatan saya saja, inflasinya sekarang lagi gila-gila di seluruh dunia. Amerika itu 8,6, Eropa 8,8, ngeri semuanya angkanya. Dan terus sudah berapa puluh tahun ya, Amerika itu tidak pernah lebih dari 1-2 gitu, ini 8. Terus kemudian Inggris itu 9. Sampai Boris Johnson mundur dan sebagainya. Rusia 17, itu aja masih perang terus gitu. Jadi nanti untuk ekonominya nih ya, UKI akan sangat luar biasa. Maka kami perlu KPPU untuk membaca tanda-tanda agar kalau kita mau recover, para pengusaha tadi yang dicontohkan Mas Gibran bisa jalan, ruang kompetisinya fair. Dan saya suka dari pengandian pola dari ya, ikannya dipisahkan, yang gede ya jangan makan yang kecil, ada aturan-aturannya gitu. Tapi jangan sampai ada yang puasa naruh ikan gedenya di kolam kecil, Pak. Ini karena kebijakan puasa ini, Pak. Perlu direview juga, maka review desain ini menjadi penting. Jadi kalau ada review dari sisi kebijakannya, KPPU menurut saya menjadi penting. Dan kenapa saya menjadi ukuran, karena angka 7 ya Pak ya, ini kebijakan gitu ya, dan kemudian ini ruang kompetisi yang harus direspon.